Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya, sehingga di subuh hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati berbagai fasilitas yang diberikan oleh-Nya. Dan juga ini merupakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpul bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan kita masih jauh. Karena semakin jauh perjalanan kita, maka semakin banyak bekal yang harus kita persiapkan. Karena dalam perjalanan kita ini paling tidak ada lima alam yang akan atau yang telah dan sedang kita jalani. Yang pertama, alam ruh sudah kita lewati, alam rahim sudah kita lalui, dan kita sekarang berada di alam dunia. Dan masih ada dua alam lagi yang harus kita tempuh, yakni alam barzah dan alam akhirat. Oleh karena itu, bekal yang kita persiapkan memang perlu sebanyak-banyaknya. Terlebih-lebih kita akan melanjutkan perjalanan ke alam lain yang tentu mungkin bekalnya juga tidak bersifat materi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, serta umat beliau yang istiqamah hingga yaumil kiamah. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kalau tidak keliru kita masuk di hari yang kelima dari bulan Hijrah atau bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, yang mana ditetapkan tahun Hijriah itu dimulai dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadus Salihin
menempatkan hadis yang pertama dalam kitab beliau adalah berkaitan dengan hijrah, walaupun judulnya adalah berkaitan dengan niat. Karena memang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin al-jihad wan niyah. Karena hijrah itu setelah Fathul Makkah itu memang tidak ada. Menurut Syekh Utsaimin bahwa hijrah yang dimaksud adalah perpindahan dari Makkah ke Madinah, itu tidak ada lagi. Karena Makkah Madinah menjadi Darul Islam yang sudah terpelihara, yang terjaga. Tetapi yang masih tetap ada adalah jihad, yaitu kesungguhan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kesungguhan kita untuk menegakkan kebaikan-kebaikan, kebenaran berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang namanya hijrah itu banyak maknanya. Yang tertinggi itu adalah hijrah, perpindahan dari kampung atau dari satu tempat yang penuh dengan kekafiran dan mereka orang-orang kafir menyakiti kaum muslimin, maka ini salah satu kewajiban untuk berhijrah, memindah tempat dari dua apa namanya kampung kafiran kepada kaum muslimin yang menyelamatkan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menurut Rasulullah tetap ada jihad atau hijrah jihad. Walaupun jangan terlalu dimaknakan perang. Nah, kadang-kadang kalau dimaknakan perang jihad itu dimaknakan perang, dianggap Islam radikal. Itu salah satu nilai yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya jihad. Kalau memang pada saatnya perlu perang, ya perang. Karena Syekh Utsaimin memakna wa ijaz tumfiru fanfiru. Kalau kamu disuruh oleh pemimpinmu untuk perang, maka berperanglah. Itu kalau memang saatnya untuk ada perintah perang. Tapi dalam suasana kedamaian, ketentraman, bagaimana kita berjihad untuk melakukan kebaikan? Ada kesungguhan kita. Ini juga makna jihad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah niat. Maka di hadis yang pertama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguh perbuatan itu harus disertai dengan niat. Jadi seluruh sepakat itu harus dengan niat. Cuma yang tidak sepakat para ulama, apakah harus dilafadzkan atau tidak, nah, itu. Tapi yang jelas semua perbuatan kita itu harus disertai dengan niat. Karena kalau tidak ada niat, maka itu tidak bernilai ibadah atau tidak bernilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja niatnya semuanya harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap apa yang kita akan peroleh sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka di akhir hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan seseorang yang ingin atau ikut hijrah karena seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Karena dia melamar, Ummu Qais tidak menerima kecuali kalau si fulan itu ikut beserta kaum muslimin hijrah ke Madinah. Sehingga Nabi mengatakan, "Famankana hijratuhu illallahi wa rasuli fa hijratuhu illallahi wa rasuli." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. "Famankana hijratuhu li dunya au yusibha au imratin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi."
Barang siapa yang hijrahnya, berpindahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, fa hijratu ma hajara ilaih, maka hijrahnya yang diperolehnya adalah apa yang diniatkannya. Konon dia memang menikahi perempuan itu karena sesuai dengan kehendak si perempuan, supaya kalau mau menikahi saya harus ikut jirah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu yang pertama tadi yaitu jihad dan niat. Kemudian hadis yang lain mengatakan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu an. Seorang muslim atau muslim yang baik adalah yang dapat menyelamatkan saudaranya min lisanihi wa yadihi, yaitu yang menyelamatkan saudaranya dari apa namanya, dengan tangannya, apa, dengan lisannya dan tangannya. Ini makna luar biasa. Nabi mengatakan tidak jari, karena sekarang kalau kita pencet-pencet HP kan pakai jari, tapi makna tangan secara keseluruhan. Karena ada seorang Habib mengatakan sekarang ini HP yang kita bawa itu ringan sekali, tapi nanti dia umil hisap, bisa saja HP itu sangat berat hisapnya, tergantung bagaimana jari jemari kita memencetnya dan apa yang kita pencet. Jadi dari lisan, dan yang kedua dari tangan. Itu seorang muslim yang baik. Karena suatu ketika Luqmanul Hakim dalam suatu riwayat, beliau itu diminta menjadi pembantu raja. Kemudian sang raja minta kepada Luqmanul Hakim, tolong sampai apa namanya, tolong sembelihkan seekor kambing, berikan kepada saya yang paling enak dan yang paling tidak enak. Singkat cerita, Luqmanul Hakim memasak kambing, motong kambing, kemudian masakannya, kemudian diberikannya, dihidangkannya kepada sang raja hati dan lidah kambing. Kemudian di waktu yang lain permintaan sang raja sama, kemudian lagi-lagi yang diberikan oleh Luqmanul Hakim juga dua jenis itu, yaitu lidah dan hati kambing. Maka raja bertanya, Luqman, setiap saya perintahkan kepada Anda untuk menyelih seorang kambing, kemudian kamu masak dengan enak, kemudian berikan kepada saya yang paling enak dan paling tidak enak. Luqmanul Hakim mengatakan, ada dua benda pada diri manusia itu yang bisa orang menjadi enak dan tidak enak, adalah lisan dan hatinya. Karena Luqmanul Hakim terkenal semua geraknya, semua ucapnya mengandung makna yang dalam. Dan oleh karena itu biasanya dari lisan kita langsung tersentuh ke hati. Kalau itu yang menyenangkan, mungkin kita tersenyum, bersyukur. Tapi kalau menyakitkan, mungkin bisa marah kita. Nah, itu kata Luqmanul Hakim. Dan yang berikutnya, wal muhajiru, dan orang yang berhijrah, man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu juga bagian daripada hijrah. Oleh karena itu, kita lihat sekarang artis-artis kita banyak menggunakan kalimat hijrah, yang tadinya tidak begitu peduli dengan syariat Islam, alhamdulillah sekarang sudah peduli, bahkan pakai jilbab yang dimaknai sekarang itu hijab gitu. Ini sebuah syukuran yang luar biasa. Jadi ketika kita mau merubah diri ke arah yang lebih baik, itu juga bagian dari hijrah. Dan itu selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada niat kita. Makanya di awal-awal Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menempatkan itu hijrah, tapi dikaitkan dengan niat yang tulus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi hijrah
yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah dari hal-hal yang tidak baik kepada hal-hal yang baik. Dan yang paling tinggi adalah hijrah dari satu tempat di mana di situ kekafiran, kita tidak tenang, kita tentram menjalankan syariah agama, maka kita pindah ke tempat lain yang lebih menenangkan kita. Oleh karena itu banyak memaknai hijrah juga. Saudara-saudara kita yang agak sulit hidupnya di pulau lain, pindah ke pulau lain dengan sebutan transmigrasi, merubah nasib, dan memang alhamdulillah berubah lebih baik. Ini juga bagian daripada hijrah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqq wal batil. Ini ucapan Umar bin Khattab ketika para sahabat berkumpul menentukan dari mana kita memulai tahun baru hijrah atau tahun Islam. Maka ketika kalimat ini, karena masing-masing sahabat mengajukan pendapatnya, maka Sayyidina Ali menyampaikan pendapat bahwa yang bagus itu adalah di awal dengan hijrahnya Rasulullah dari Madinah ke Makkah. Maka Umar mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqq wal batil. Hijrah itu adalah memisahkan antara hak dengan yang batil. Oleh karena itu Allah yarham Kyai Haji Abdul Fatah Majidi mengatakan hijrah itu adalah menentukan, melentakkan kalimat tauhid. Bayangkan kata beliau, kalau hijrah ini tidak berhasil. Kan Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu risikonya adalah kematian. Dalam riwayat itu Rasulullah bersama Bakar masuk ke dalam Gua Tsaur, yang kalau orang kafir itu menengok saja kelihatan, tapi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala situ tertutup, ada laba-laba yang sedang bersarang, kemudian juga ada burung merpati yang sedang bersarang, menunjukkan tidak ada manusia di dalamnya. Sehingga sampai Abu Bakar Siddiq dalam riwayat itu ada keraguan, takut, sampai ada kalimat, seandainya bukan engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, saya akan hadapi mereka. Maka Nabi mengatakan la tahab wa la tahzan innallaha ma'ana, dengan takut jangan khawatir, Allah bersama kita. Ini yang menenamkan Abu Bakar, dan akhirnya orang-orang kafir Quraisy balik. Tapi di Makkah kembali diumumkan, siapa di antara kalian yang mampu menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberikan 100 ekor unta. Maka muncullah seorang pemuda siap untuk menangkap Muhammad. Kemudian dia memacu kudanya. Konon dalam riwayat dia sudah menguruskan pedangnya, yaitu Suraqah bin Malik. Hampir dia menguruskan perang, terjatuh dia. Tapi Rasulullah balik, Suraqah bin Malik, lain kali kalau memacu kudanya jangan terlalu cepat. Padahal Rasulullah tahu kalau itu yang membunuh Rasulullah. Itu contoh yang luar biasa. Kalau kita kira-kira kesempatan yang baik gitu. Tapi Rasulullah memaafkan, dan ini yang membuat orang-orang kafir salut dengan Rasulullah, bahkan mereka banyak yang masuk Islam lantaran maafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain disebutkan la tantitul hijratu hatta tanqati'al taubah. Hijrah tidak akan pernah terputus sehingga pintu taubat tertutup. Artinya kalau dalam riwayat bahwa nanti akhir dunia ini kan matahari terbit dari barat. Jadi pintu hijrah itu tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah tertutup sampai pintu taubat tertutup. Jadi artinya kesempatan untuk kita beramal soleh, kesempatan untuk kita merubah diri, kesempatan untuk kita menuju ke sesuatu yang lebih baik, itu masih tetap terbuka lebar. Dalam hadis sebutkan pintu taubat itu kalau
kebetulan kita berbuat dosa di siang hari, malam hari terbuka pintu taubat. Dan sebaliknya, malam hari berbuat dosa, siang hari pintu taubat itu terbuka. Jadi pintu taubat itu selalu terbuka untuk orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wala tantiku taubah hatta tatlu syamsu min maghribiha. Pintu taubat itu tidak akan berhenti, tidak akan tertutup sehingga matahari terbit dari barat atau terbit dari di mana dia terbenam. Kita alhamdulillah insyaallah masih panjang baru kiamat. Karena kan kajian-kajian para ustadz kita, saya dengar itu bikin apa namanya takut kita. Karena ada hadis, walaupun hadisnya itu do'if, yang mengatakan usia dunia ini hanya 1500 tahun. Sekarang kalau hijriah 1445, kira-kira berapa tahun lagi? Ada keterangan hadis lain, selama ada yang menyebut Allah maka masih lama katanya. Karena alhamdulillah azan tidak terputus. Kita pertama atau di Papua azan, selesai sana kita yang azan. Kemudian berikutnya di bagian barat dan seterusnya. Jadi dalam dunia ini ada keterangan azan itu tidak pernah putus. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala dan kehebatan Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan yarjullah, Allah akan memberikan rahmat kepada dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang hajaru atau orang yang hijrah. Dan kita memang lihat orang-orang yang mau merubah diri ke arah yang lebih baik itu akan berubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Wajahadu itu yang kedua, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jihad yang tertinggi ialah kita membela kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhir-akhir ini memang kita lihat memang menuntut kepada kita kaum muslimin untuk lebih istiqomah terhadap ajaran agama kita. Karena semakin banyak orang pintar, maka semakin banyak yang menafsirkan ayat-ayat Quran dan hadis sahih itu bermacam-macam. Mungkin yang lagi viral kita lihat sekarang. Menurut saya itu karena sudah terlalu hebat, karena tidak lagi menggunakan kaedah-kaedah yang dibuat oleh para ulama tentang penafsiran Al-Quran. Seingat saya dulu waktu aliyah, orang baru bisa menafsirkan Al-Quran itu paling tidak dia memiliki 15 ilmu. Itu luar biasa, baru kita bisa menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu alhamdulillah kita sekarang dengan adanya tafsir-tafsir yang telah dibuat oleh ahlinya sehingga kita bisa baca. Jadi makna, tujuan ayat dan lain sebagainya tertera di sana. Bahkan ada syarah hadis dan lain-lain sehingga kita kalau juga keliru tidak terlalu jauh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya hijrah adalah bagaimana kita bisa menata diri dan hati kita dari hal-hal yang kurang baik kepada hal-hal yang baik dengan niat hanya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin amaliyah yang bisa kita lakukan hanya sekian, maka kita berusaha untuk lebih meningkatkan. Kalau menurut para ulama, bagaimana sikap kita dengan hijriah ini atau dengan pergantian tahun? Yang pertama kita bersyukur pada Allah. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati tahun baru ini. Karena berapa banyak kawan-kawan kita yang lebih dulu gitu. Nanti kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah memberikan kesempatan pada kita untuk mengumpul amal yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, kita melakukan muhasabah, introspeksi diri. Ya, kalau tahun kemarin amaliyah-amaliyah as'amal soleh kita seperti apa, kemudian bagaimana kekeliruan-kekeliruan kita, kita melakukan muhasabah di tahun ini, kita lebih bisa berusaha untuk meningkatkan. Karena biasanya bertambah usia itu jatah juga semakin berkurang.
dan juga biasanya fisik kita juga semakin menurun. Nah, bagaimana kita menyikapinya, mengaturnya dengan menurunnya juga kekuatan kita, tetapi niat dan amaliah kita tetap bisa bertambah. Minimal hati kita, niat kita, dan berusaha maksimal. Yang kedua, membersihkan hal-hal yang kurang baik, yaitu dengan makna taubat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taubatnya dalam hadis itu 70 sampai 100 kali istighfarnya Rasulullah. Mestinya kita jauh lebih banyak daripada itu. Oleh karena itu menurut saya pribadi, bagi kita yang menggunakan tasbih bagus saja itu, apalagi yang pakai ada nomor-nomornya itu. Artinya bisa menghitung ini berapa sudah istighfar saya hari ini. Lihat, oh belum sampai 100, bisa aja lagi. Jadi menurut saya bagus juga itu. Karena kalau tidak ada itu kita tidak tahu, sering karena kita ini sering lupa. Sering lupa. Jadi dengan adanya tasbih di tangan itu mengingatkan kita. Jadi bisa dilihat, oh istighfar saya baru sekian, tambah lagi. Oleh karena itu para ulama memang kalau kita ini ingin selalu dalam kebaikan, sertakan semua itu dengan kalimat Allah. Memulai dengan basmalah, mengakhiri alhamdulillah. Kaget kita apakah kalimat istighfar, musibah, istirja, dan lain-lain. Jadi tidak ada yang meleset daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala apapun. Nah, jadi itu kata para ulama. Yang ketiga yaitu membersihkan apa yang pernah kita lakukan, hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang keempat, kita harus selalu optimis. Atau menatap masa depan harus optimis. Kalau belum maksimal apa yang kita lakukan hari ini, kita harus optimis menatap masa depan bahwa masih ada hari esok untuk kita berbuat. Kalau toh saatnya belum sempat, tapi kita sudah ada niat. Niat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewanya dalam ajaran agama kita. Jadi niat saja sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita laksanakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemampuan untuk berhijrah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, yaitu kepada arah yang lebih baik, pada arah yang lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.